Selamat siang, viewers and golfers. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Dedis Golfer. Hari ini Dedis Golfer ada di Jababeka Golf and Country Club dan kita akan menghadiri media gathering untuk sosialisasi penerapan protokol CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hari ini Dedis diundang untuk ngelihat-lihat dan juga main 18 hole dan juga akan ada klinik dari Dedis Golf Clinic dan juga dari BK Management yaitu Benny Kasiadi. Gimana keseruannya? Yuk kita nonton videonya. Oke, golfer, sekarang kita lagi sama Om Romdoni yang kemarin undang kita ke grand opening-nya Birdie. Om, sekali lagi selamat atas grand opening-nya. Thank you. Flagship store-nya di Cilandak. Keren banget. Itu kan sewanya mahal ya, tapi dia bikin gede-gede. Bukan buka kartu dong. jadi ini termasuk rangkaian acara hari ini diundang sama Pak sama Jababeka Golf and Country Club. Kita sosialisasi CHSE dan juga ada golf media gathering di sini. Om Romdoni mewakili apa nih? Media bukan nih. Mewakili apa? Bugi lah. Scorecard saya bugi semua hari ini. Sama tapi dong. Senang sekali bisa pairing sama senang sekali bisa Dedis, bisa sama senior ini. Hari ini ya kan. Lihat bajunya keren banget. Bukan dia, bukan berdia. Ayo kita lanjut. Guys, swing kamera guys. Om Andis. Kiri air. Kayak ada cambung. Kiri air. Kiri air. Ya. Kita lihat. Wow. 300 meter guys. Itu kalau ada kamera mah begitu bagus terus. Guys, lagi sama Pak Yudi yang direkturnya Golf Joy, bapaknya Kevin Golf In. Gimana? Anaknya terkenal, bapaknya kurang terkenal kayaknya. Pak Yudi, hari ini diundang sama siapa sih? Sama Mary Kwan. Mary Kwan, ya. Diundang sama Jababeka. Gimana nih lapangan Jababeka? Pak Yudi kan orang Cimanggis nih, jarang kan main di sini? Pernah sering. Sering waktu ya? Waktu Porda Bekasi dulu. Oh gitu. 2016. Masih kejaga ya? Iya. Keren ke lapangannya. Kayaknya Pak Ruling undang kita ini ada maksud nih, Pak. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan mau jadi ketua apa atau mau jadi apa ya kan? Yoi. Pokoknya kalau dia kita kasih main di sini terus, kita support aja. Siap. Siap. Guys, jalan dulu. Yuk. Kan gua bilang. Itu bagus. Bilang lagi. Kagak. Nyebur. Tuh. Gile motong jago banget. Aduh, grounded. Masa kameramen pakai baju lain? Kita tetangganya aja kita kasih kalau sama Birdie mah. Oh, masuk. Kameramennya. Masuk. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Om Doni. Oke, Om, boleh di sini. Om, oke, kita aja. Oke, viewers and golfers, udah selesai kita main 18 hole di Jababeka Golf and Country Club. Di sekarang ini ada, selain ada main 18 hole, ada juga yang main 9 hole untuk yang berpuasa dan ada juga coaching klinik untuk yang tidak main golf. Jadi acara hari ini keren banget, bareng sama Om Romdoni, bareng sama Pak Yudi bareng sama Pak Lucky dari Golf Joy dua-duanya. Oke guys, sekarang kita lihat kelanjutannya di coaching klinik dan keseruan di clubhouse. Yuk. Thank you.
ada. Oke, Fierce and Golfers, jadi di Jabar BK ini hari ini acaranya dibagi menjadi 3 kategori. Yang diundang sementara ini ada media golf dan juga media non-golf untuk sport dan tourism. Juga ada pelaku usaha dari golf industri itu sendiri. Nah, acaranya dibagi 3. Yang pertama ada main dulu 18 hole untuk pemain yang tidak puasa. Dan habis itu ada grup kedua main golf 9 hole untuk yang berpuasa dan juga golf klinik untuk yang belum bisa main golf dengan Dedis Golf Clinic dan juga dengan BK Management atau dengan Benny Kasiadi. Nah, setelah acara itu selesai, 18 hole, 9 hole dan juga golf kliniknya selesai, setelah itu ada buka bersama dan sosialisasi dari Kemenpar Ekraf di clubhouse-nya dan kita akan makan malam. Yuk kita ikutin lagi, seru banget. Salah di Indonesia banyak bilang stick golf itu nggak ada yang salah, yang tapi lebih bagus kita bilangnya club. Yes, ada mana, ada dua, ada mana. Nice. Yeah. Seru banget, ini pertama kali Golfboy akhirnya ke Jabar BK Golf ya. Jabar BK Golf dan kita dapat invitation. Kita seneng banget karena ramai banget yang kita lihat listnya, ada Daddies, ada Main Golf View, ada Golf Promo dan sebagainya. Iya, ada OB Golf, ada Golf Gear ya. Yes, ada Golf Gear. Dan ramai banget, media-media juga tadi lagi training tuh di belakang sama Dedi Ajis. Papa Benny juga di situ. Iya. Benny Kasiadi lagi pada di coaching klinik. Seru banget konsepnya. Jadi media gathering, ngumpulin semua dalam rangka ngabuburit juga, yes, puasa. Jadi ngisi kegiatan dengan hal yang positif lah dengan golf ya. Positifnya golf. Iya, positifnya golf. Ngabubur golf. Iya, ngabubur golf. Lucu juga. Lucu. Bisa kita jadiin. Udah mau lebaran ntar lagi. Ini. Makasih banget buat Jabar BK Golf udah ngundang kita komunitas golf yang lama, senior ataupun yang baru kayak kita. Yes. Thank you. Sukses. Kita tunggu lagi undangan berikut ya. Thank you. Main basket, main sepak bola, orang mau naik sepeda, mau naik peti. Sama golfer sekalian, malam ini kita di Jabar BK Golf Country Club ada namanya sosialisasi CHS ya, yaitu Cleanliness, Healthiness, Safety and Environment dari Kemenpar Ekraf. Jadi selain media day juga digather semua media-medianya, jadi kita juga diberikan penyuluhan tentang safety terhadap pandemi di masa sekarang, terutama di olahraga golf. Jadi ini penting banget untuk semua pelaku golf, terutama untuk viewers dan golfer sekalian, penting deh pokoknya. Kita main golf tetap harus jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Nah, kita lihat keseruannya lagi sambil kita nikmatin malam ini di Jabar BK Golf and Country Club. Ayo dong, tunjukkan mana spositinya, Pak. 3, 2, 1.
Oke, Virsan Golfers, sudah selesai rangkaian acara kita di sosialisasi penerapan protokol CHSE di Jababeka Golf and Country Club untuk golf media dan juga pelaku usaha golf di sini. Jadi hari ini acaranya kita golf bareng, terus ada sosialisasi tentang CHSE juga. Terus juga kita sama-sama juga kayak diskusi ya, tadi ada seperti diskusinya betul. Tentang golf di Indonesia dan makan malam yang enak banget. Jadi kita juga terima kasih kepada panitianya juga, terutama kita terima kasih pada Jababeka Golf yang sudah mengadakan acara ini, terutama betul. Juga pada Kemenparekraf juga sudah mensupport ini. Betul, dan juga ada OB Golf dan juga Golf Max. Jadi semua sama teman-teman yang udah hadir di sini juga, pokoknya acara bagus banget, mudah-mudahan Media Day ini bisa setiap bulan ya. Setiap bulan diadakan. Boleh di Jababeka lagi, boleh di tempat lain, di Rainbow Hills dan lain-lain ya. Jadi supaya kita tetap bisa terjaga silaturahminya sama pelaku usaha golf sama media. Oke, okay? See you on the next video, Swiss. Dennis Golfer, bye-bye.